إذا زلزلت الأرض زلزالها وأحرجت الأرض أثقالها kalian ya di subscribe karo di like di komen di share channel YouTube ngene Karso Arto Merek. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya berada di desa Pabuaran ya, masih di sekitar Pabuaran karena suasana sangat panas. Jadi kita nungguin Pak Joko namanya. Pak Joko itu ODGJ, tapi dia mungkin kemungkinan masih bisa disembuhkan. Soalnya dia katanya sih ingatannya masih tajam. Kalau diajak ngobrol, dia Pak Joko namanya masih bisa nyambung, masih bisa nyambung teman-teman. Rencana mau kemana Pak Joko? Biasanya kalau ngamen dapat berapa Pak Joko? Kalau ngamen dapat berapa biasanya? Pak Joko, aslinya dari Purwokerto lagi. Purwokerto apa? Iya. Punya ternak di rumah? Ada ternak di rumah. Apa ternak apa? Markut. Bukan kambing. Kirain kambing. Nah, habis pulang biasanya ngapain? Ngamen. Habis ngamen ngapain? Enggak ngarit. Cari rumput tiga hari sekali. Oh, buat ngasih makan apa sih rumputnya? Banyak. Hah? Itu banyak. Punya istri kan Pak Joko? Hah? Belum. Orang tua masih ada? Masih. Bapak ibu masih ada? Masih. Punya adik? Ya. Punya adik apa enggak? Atau punya kakak? Hah? Punya adik apa punya kakak? Enggak punya. Sendirian berarti di rumah. Coba ngomong. Hah?
Di rumah sendirian apa enggak? Apa sama siapa? Hah? Di rumah sama siapa? Oke teman-teman, dia kalau ditanyain kurang sedikit paham ya, mungkin bahasanya aku terlalu cepat. Di rumah sendirian apa punya saudara atau di mana? Sendirian. Kalau selain nyanyi bisa ngapain Pak Joko? Selain nyanyi bisa ngapain lagi? Udah makan? Hah? Udah makan? Sama apa? Oh, sama buah. Pak Joko, kalau misalnya Pak Joko dengar suara azan gimana? Bisa azan? Bisa, coba. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa may yahmil mithqala